Halo semuanya, selamat datang di channel Ikimaru. Kali ini kita akan bahas tentang Club Game Station News Update episode 174. Kita mulai saja langsung. Yang pertama itu ada dua banner. Yang satu itu Limited A Step Up Transfer ya. Ada 5 step yang sekarang sudah berlangsung. Tanggal 5 sampai tanggal 10. Kemudian ada Dream Pod in Summer, itu ada 10 SSR full ya, dan kita bisa dapat di sana. Salah satunya ada Gentle Club sama Victorino, Sobasa dan Nakanishi juga dan lainnya. Itu periode dari tanggal 3 sampai tanggal 31 Agustus. Lanjut, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Ada debut transfer Catalonia player, ada 2 pemain baru. Dan di sini itu bannernya 3+1 ya. Jadi buat kalian yang trauma dengan 3+1, mungkin banner ini cukup dipertimbangkan juga untuk tidak digacha ya. Karena 3+1 itu rate-nya kecil banget buat dapetin SSR-nya. Oke, langsung aja untuk pemainnya. Di sini ada Tsubasa Mini Stadium Miracle. Di sini dia ada team skill-nya Japan Agility Solid 20%. Terus di sini ada pasifnya Match Win Bonus 10%, bisa 2 kali. Jadi bisa sampai 20% ya nambahnya start-nya. Terus untuk di sini main skill-nya itu Shoot Ground Unstoppable Overhead Kick ya. Maksudnya ground tapi tendangan salto ya. Terus di sini ada sub skillnya Rival Turn A dan Submarine Defense A. Ini sama kayak skillnya Rival ya. Terus di sini untuk statnya sendiri attacknya 21, hampir 22.000, defense-nya 15.000, fisiknya 18.000. Terus untuk hidden ability-nya di sini ada bond 1,5% jika ada 3 club player atau lebih. Dan di sini ada recover 80%, terus snow resistant, terus ada stamina cost down 20%. Lumayan juga ya. Dia iris staminanya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Luikel Universal Postplay. Di sini team skill-nya ini baru ya. Team skill-nya Super Solidarity 20%, Toughness Club type. Jadi cuma merah klub ya 20%. Terus pasifnya ada skill killer ya. Di sini ada skill killer statnya nambah 30%, gede banget ini ya. Skill killer itu kalau kiper sekarang paling ya Muller RS sama Sinus Dreamfest ya, itu mungkin bisa di counter dengan ini. Untuk main skillnya Smashing Hitter momentumnya 475. Terus ada sub skillnya Snap Jumping Volley 450, ada Fainting Triple A, Precision Pass A. Dia nggak ada Shoot Ground ya di sini. Mungkin nanti bakalan ada Shoot Ground-nya di shop barangkali ya. Terus di sini ada attack-nya start-nya itu 20.000, defense-nya 15.000, fisikalnya 18.000. Terus untuk hidden ability-nya di sini ada 1,5% ada bond 1,5% jika ada 3 atau lebih club player ya. Di sini ada high ball request. Wah, di sini ya pantas ya. Ini harusnya sih high ball-nya very good ya biar bagus buat dipakai. Terus ada snow cover resistant. Kemudian ada club Tsubasa startup 2%. Ini Tsubasa Club startup 2% ya, ini combo ya. Lanjut, di pemain selanjutnya ada Grandios, top team trusted skipper. Di sini team skillnya non Japan player di solidarity skill ya. Skill non Japan solidarity 20%, di sini pasifnya mid area master 20%. Ini hampir mirip kayak Sawada ya. Terus di sini main skillnya Ruler Pass S, momentumnya 465. Sub skillnya ada Insect Interception 420 S.
pada elegant tackle sama skill dribble A. Kemudian di sini untuk statnya sendiri attack-nya 18.000, defense 18.000, fisikanya 18.000. Balance ya di sini untuk statnya. Terus untuk hidden ability-nya di sini ada bond 1,5% jika ada agility non-japan 3 exactly ya, harus 3 non-japan agility. Terus ada stat handicap resistant 3% untuk tim. Terus direct hotland FPAM dapat 2% jika dipas dari grandiose. Lumayan ya, bagus nih. Terus untuk selanjutnya ada snow cover resistant sama skill block 1 ya, block skill spesial dari lawan yang match up. Ini mirip-mirip Misugi lah ya. Oke, lanjut untuk selanjutnya ada new skenario. Skenario baru di sini fierce competition between European club ya. Rilis di sini ada lumayan trimbol, jumlahnya berapa belum tahu. Nanti kita tunggu aja kalau udah keluar. Ini dari tanggal 7 nanti Jumat ya. Besok ya berarti. Kemudian ada login bonus di sini. Periode tanggal 7 sampai 17 di sini ada black ball spesifik sama energi recover lah. Kemudian di sini ada daily scenario dari tanggal 7 sampai tanggal 14. Di sini daily dan di sana ada black ball spesifik buat pemain Banner ya. Dan Subasa, Lical sama Granius. Kemudian selanjutnya di Jumat nanti ada Club Boost Cup. Di sini ya ada pro. Yang pro itu regulasinya no restriction skill ya. Jadi S99 semuanya on, club effect no. Ya, seperti biasa club player-nya bakal dapat all stat 20% sama half stamina recovery 50%. Kemudian yang light-nya itu sama seperti biasanya, cuma S10, team skill no, club effect no, dan club player all stat-nya 20% sama kayak yang pro sama light sama. Selanjutnya ada event mission. Event mission di sini ada dream ball, black ball sama skip ticket yang kalian bisa dapet di event mission ya. Terus ada free mission tambahan ya. Jadi di sini yang biasanya kalau nambah level skill ada dream ball, sepertinya akan ditambahkan di sini sama ada dream ball, terus online medal sama liga league medal ya. Ada skip ticket juga rewardnya. Kita tunggu aja dapat berapa kita nanti. Selanjutnya ada Nankatsu Match. Di sini Nankatsu Match itu yang biasanya itu setiap Nankatsu SC menang itu kita dapat 5 Dream Ball. Sekarang setiap Nankatsu menang kita dapat 5 Dream Ball dan satu tambahan Dream Ball tiap golnya. Jadi minimal kalau Nankatsu menang kan 1-0 tuh. Minimal 1-0 atau berapalah kita dapat 6 minimal ya dari yang biasanya 5. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada new rules dari Dream Ball Match. Yang biasanya itu tiap minggu Dream Ball-nya akan dibagikan. Jadi untuk selanjutnya itu Dream Ball-nya akan diberikan setiap bulan dan yang akan diberikan sampai 20 Dream Ball tergantung dari win yang kita dapetin tiap Club Game Session News Update sama Club Games Plus. Di situ setiap ada PvP bakal dihitung winnya berapa dan di akhir akan diberikan tiap bulan up to 20 Dream Ball. Oke, mungkin untuk update news kali ini sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.